Berikut hasil pertandingan Liga Inggris 2023, pekan kelima, Minggu 17 September 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan kelima, hari Minggu, 17 September 2023. Bournemouth, bermain imbang 0-0, versus Chelsea, tak ada gol tercipta di pertandingan. Everton, kalah 0-1, versus Arsenal, gol dicetak oleh Leandro Trossard, di menit 69. Berikut ini hasil pertandingan lengkap, Liga Inggris pekan kelima sebelumnya, hari Sabtu 16 September 2023. Newcastle United, menang 1-0, melawan Brentford, Wolverhampton Wanderers, kalah 1-3, versus Liverpool, Manchester United, kalah di kandang 1-3, menghadapi Brighton. Hasil pertandingan lainnya, West Ham, kalah 1-3, versus Manchester City, Fulham, menang 1-0, versus Luton Town, Tottenham Hotspur, menang 2-1, versus Sheffield United, Aston Villa, menang 3-1, versus Crystal Palace. Berikut daftar klasemen terbaru, Liga Inggris 2023-2024. Peringkat pertama, sementara diduduki oleh Manchester City, dengan 15 poin, hasil dari 5 kali pertandingan. Peringkat kedua, Tottenham, dengan 13 poin, hasil dari 5 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Liverpool, dengan 13 poin, hasil dari 5 kali pertandingan. Peringkat 4, Arsenal, dengan 13 poin, hasil dari 5 kali pertandingan. Peringkat 5, Brighton, dengan 12 poin, hasil dari 4 kali pertandingan. Peringkat 6, West Ham, dengan 10 poin. Peringkat 7, Aston Villa, dengan 9 poin. Peringkat 8, Crystal Palace, dengan 7 poin. Peringkat 9, Fulham, dengan 7 poin. Peringkat 10, Brentford, dengan 6 poin. Peringkat 11, Newcastle United, dengan 6 poin. Peringkat 12, Nottingham Forest, dengan 6 poin. Peringkat 13, Manchester United, dengan 6 poin. Peringkat 14, Chelsea, dengan 5 poin. Peringkat 15, Bournemouth, dengan 3 poin. Di papan bawah, di peringkat 18, Everton, dengan 1 poin, hasil dari 5 kali pertandingan. Peringkat 19, Burnley, dengan 0 poin, hasil dari 3 kali pertandingan. Sedangkan peringkat 20, Luton Town, dengan 0 poin, hasil dari 4 kali pertandingan. Inilah daftar top skor sementara, Liga Inggris 2023-2024. Di peringkat pertama, Erling Haaland, dari Manchester City, dengan koleksi 7 gol. Peringkat kedua, Evan Ferguson, dari Brighton, dengan 4 gol, serta Brian Mbeumo, dari Brentford, dengan 4 gol. Odsonne Edouard, dari Crystal Palace, dengan 4 gol. Peringkat ketiga, Taiwo Awoniyi, dari Nottingham, dengan mencetak 3 gol, serta Jarrod Bowen, dari West Ham, dengan 3 gol. Solly March, dari Brighton, dengan koleksi 3 gol. Berikut daftar top assist sementara, Liga Inggris 2023-2024. Di peringkat pertama, Mohamed Salah, dari Liverpool, dengan catatan 4 assist, serta Pedro Neto, dari Wolves, dengan 4 assist. Peringkat kedua, Kaoru Mitoma, dari Brighton, dengan catatan 3 assist, Julian Alvarez, dari Manchester City, dengan 3 assist, serta Phil Foden, dari Manchester City, dengan catatan 3 assist, dan James Ward-Prowse, dari West Ham, dengan catatan 3 assist. Jadwal pertandingan berikutnya, Liga Inggris pekan kelima, hari Selasa, 19 September 2023. Nottingham Forest versus Burnley, jam 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, disiarkan SCTV, dan live streaming video. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Liga Inggris 2023-2024.